Ada apa dengan Zulhijjah? Untuk pengetahuan semua, saya dan kita semua, 1 hingga 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah adalah hari terbaik dunia di sisi Islam. Sehingga ia lebih istimewa daripada 10 terakhir Ramadan. Sehingga 10 terawal Zulhijjah lebih istimewa dari 10 terakhir Ramadan mengikut sebahagian ulama. Maksudnya hadis-hadis yang bercakap tentang kelebihan 1 hingga 10 ni sangat banyak, iaitu Rasulullah dan para sahabat mengganda dan membanyakkan amal ibadah dan kebaikan dalam 10 hari ini. Apakah amal kebaikan yang kita nak buat? Saya ringkaskan. Nombor 1, yang pertama ialah membanyakkan bacaan Quran. Sepanjang tahun kita baca Quran. 1 sampai 10 ni kita gandakan bacaan Quran. Ada orang kalau baca sirah salafus soleh, di kalangan mereka mengkhatamkan Quran pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Antara program yang mereka susun, merancang, mereka rancang untuk diri mereka, yang pertama khatam Quran. Yang ni siapa boleh buat, masya Allah lah, sangat hebat. No? Nombor 1, program khatam Quran. Maksudnya ada 10 hari, sehari 3 juzuk. Kalau tak boleh, pasal berat, sehari 1 muka. Cukuplah. Siapa yang tak pernah baca Quran, tak pernah sepanjang tahun tak baca Quran, 1 Zulhijjah bacalah 1 sehari semuka surat Al-Quran. No? Paksa diri. Paksa diri kita untuk menjadi ahli syurga. InsyaAllah Allah datangkan ikhlas. Yang pertama Quran. Nombor 2, bersedekahlah setiap hari. Kalau bukan bulan biasa, kita sedekah sebulan sekali ataupun seminggu sekali. 1 hingga 10 Zulhijjah, bersedekahlah setiap hari. Saya duk scroll dalam Facebook punya apa pun, saya tak tahulah iklan-iklan yang keluar tu, iklan ke apa dia panggil, saya tak tahu. Tapi saya tengok kutipan untuk membina masjid dan kutipan untuk membina madrasah ataupun ma'had sangat banyak. Tuan-tuan cari sehari satu masjid ataupun satu madrasah bagi RM10 sehari. 1 sampai 10 Zulhijjah. Niat nak dapat redha Allah, nak tiru sunnah Nabi, sebab Nabi mengagungkan 1 hingga 10 Zulhijjah ini, dan kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini. Majoriti ulama tafsir apabila mentafsirkan ayat wal fajri walayalin ashar, walayalin ashar, dan malam-malam yang 10, Allah bersumpah dengan 10 malam terawal bulan Zulhijjah, iaitu 1 sampai 10. Maksudnya, kata para ulama tafsir, Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu perkara yang sangat hebat di kalangan makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi yang kedua, kita bersedekah. Tadi saya dah sebut Quran, sedekah. Yang ketiga, kita berpuasa 1 hingga 9 Zulhijjah, sebab 10 hari raya Aidil Adha haram berpuasa. 1 hingga 9 kita berpuasa. Quran, sedekah, puasa. Yang keempat, zikir. Tuan-tuan, zikir yang paling afdal majoriti ulama pilih ialah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya sebut tuan-tuan, zikir ini tuan-tuan banyakkan daripada 1 sampai 10 Zulhijjah ini sehari 300 kali. Yang ni tak ada hadis. Tapi kalau nak banyak berapa, sebahagian ulama sebut banyak itu 300. No? 300. Yang ni tak ada hadis lah, cuma banyakkan. Banyak berapa pun tak apa, kita letak target senang. No? Apa dia tadi? Sedekah, zikir, Quran, puasa sunat daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Saja aku puasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa sunat Zulhijjah esok hari kerana Allah Ta'ala. Hari ke-8 puasa sunat Tarwiyah. Hari ke-9
Zulhijjah puasa sunat Arafah. Niat saja aku puasa sunat Arafah 9 Zulhijjah. Nah, 10 jangan puasa. Tu alim terlajak pula kan. 10 raya haji, raya haji pertama, haram berpuasa. Jadi tuan-tuan, 1 sampai 10 ni pastikan amal ibadah kita berganda dan ditambah. InsyaAllah begitulah sunnah Nabi kita dan para salafus salih 300 tahun yang pertama dahulu. Saya ulang balik, kita bersedekah tiap-tiap hari. Ada banyak iklan sedekah untuk masjid, pembinaan masjid dan pembinaan sekolah. Pilih satu, cari satu. Sedekah, puasa sunat 1 hingga 9 Zulhijjah, baca Quran, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulama pilih zikir itu untuk 1 hingga 10 Zulhijjah ini. Dan yang terakhirnya ialah menghidupkan malam. Nah, siapa yang susah untuk menghidupkan malam, cukuplah witir. Jangan tinggal witir, cukup. Jangan tinggal witir 3 rakaat, cukup. Siapa yang memang sepanjang tahun witir tu memang duk buat dah ustaz. Okey, kalau dah witir tu memang duk buat, ni bagi orang yang peringkat kedua lah. Dia ada yang advance. Nah, yang advance lagi banyak lagi lah, witir tak tinggal, tasbih tiap-tiap malam sebagainya, tambahlah. Tambahlah 2. Jangan tambah 10 kan, tambah sikit lah 2. Siapa yang tak pernah bangun sepanjang tahun, gantikan dengan witir 3 rakaat cukup. Nah, tapi jangan tak main isyak pula. Kan, isyak tak semayang, duk rajin main witir, itu tak jadi lah. Itu sesat lah. Jadi tuan-tuan, itu sahaja. Cukup. Yang lain, eratkan silaturrahim, telefon mak ayah kerap, telefon mak ayah kalau duduk jauh, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kesemua amal kebaikan dan ibadah yang tuan-tuan terlintas, ada ratusan, ada ratusan amal ibadah. Maka buatlah takat mana yang kita mampu. Tapi yang saya sebut tak sah, yang saya sebut tadi, Quran, zikir, puasa, sedekah dan semayang malam, witir tadi, yang tu jangan tinggal. Target yang tu, buat sikit ya. Siapa yang tak pernah buat sepanjang tahun tak pernah buat, jangan pulun melampau-lampau sekali dia jadi malal. Dia jadi jemu kan. Buat takat yang minimum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu peringatan ringkas saya untuk kita semua sempena 1 Zulhijjah yang kita masuk pada sekarang ni lah, masuk maghrib ni, dan mula 1 Zulhijjah lah esok insyaAllah. Maghrib ni dah mula lah 1 Zulhijjah. Ya tuan-tuan sekalian, kita sampai pada hadis yang ke-10. Tajuk dia ni berapa minit lah? Dah berapa minit lah kita punya ni? Kelebihan mengucapkan amin selepas imam membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita semayang dengan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam berhenti sat kan?